Udah halo-halo belum, Amin? Belum. Oh, belum. Tapi ya masih kontekannya ya Minal Aidin gitu-gitu aja. Oh, terakhir lebaran berarti ya. Kalau di Instastory kamu kan suka kelihatan tuh ada Aming Si gitu. Iya, emang iya? Iya, gak tahu. Aku belum follow sih. Oh, kamu belum follow? Sombong amat. Iya, enggak, terakhir kan gituin, jadi harga diri dong. Oh, silakan silahkan dibuka. Aku ya? Yes. Evelyn, kalau dalam waktu dekat kamu punya cowok baru lagi, kita udah gak bersama dan kamu cepat move on, itu karena apa? Nah, kenapa tuh kamu bisa cepat move on? Karena udah numpuk disakitinnya, jadi udah gampang dong untuk mencari yang lebih baik. Oh, dia ngerasa gak perlu berlama-lama sakit hati. Iya. Udah cukup lama sih sebenarnya, 3 tahun sih. Oh, kemarin iya, iya. Kan. Jadi kamu mau sama dia nih, ini sebenarnya rebound atau gimana sebenarnya, Evelyn? Ya udah ini aja sih, udah pengen punya cowok. Sesuatu yang baru, oh. Terus pengen wangi yang baru. Wangi yang baru. Pemandangan pikir, yang baru. Wangi yang baru, kamu pikir desinfektan gitu ya? Punya saya wangi yang baru ya. Napas yang baru mungkin. apa yang membuat kamu terima dia, Alka? Karena dia orangnya romantis, baik. Mm-hmm. Terus apa namanya, gak basa-basi sih. Oh, enggak basa-basi. Enggak basa-basi. Suka-suka aja gitu. Ya. Kamu ya, juga orangnya kan enggak basa-basi ya. Iya, aku orangnya enggak bisa basa-basi juga. Oke. Okay. Next, berikutnya silakan. Ya. Alkan, apa yang membuat kamu bertahan sama aku walaupun banyak netizen yang bilang hubungan kita settingan? Apa yang kamu bertahan sama Evelyn? Aku bertahan karena rasa sih sebenarnya. Ya, oh. Ya mau gimana ngomongnya? Tapi dia gak ngaku kalau dia sad boy. Tapi enggak, itu enggak. Itu enggak ya, itu kamu romantis aja ya. Iya. Sad boy itu fuck boy atau? Ah, enggak tahu, aku itu maksudnya orang yang romantis banget gitu. Oh, gitu. Siapa namanya Alkan ya kan? Apa yang membuat kamu tuh setahun tuh udah ngincer dia? Apa sih istimewa dari Evelyn Indang? Tadinya enggak ada istimewa sih. Tadinya. Terus. Karena kita udah kenal 3 tahun yang lalu kan. Terus makin kesini makin sering bareng. Jadi aku kayak ngelihat ada yang unik dari diri dia. Kayak dia itu apa adanya. Jadi kalau dia mau gaya laki ya laki, mau cewek ya cewek. Jadi kayak aku tuh kenal dia bukan kenal di balik topengnya dia, enggak. Memang dia aslinya. Apa adanya. Dan itu buat kamu lebih nyaman? Nyaman. Jadi dia juga buka-bukaan sama aku. Oh gitu. Bukan-bukaan banget. Iya. Terus terang. Dia galak gak sih kalau lagi marah tuh galak gak sih, Evelyn? Galak gak, cuman ngambekan. Ngambekan. Manja. Evelyn ngambeknya kayak gimana sih? Terus kalau Evelyn ngambek dia pengennya diapain sih? Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret.